Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Panci 87. 87 sekarang lagi berada di Tambigasi SP8 teman-teman ya. Yaitu di ini ada Pak Sukirman ya. Halo Pak. Assalamualaikum. Weh. Dulu saya kesini baru tanam beliau ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah panen dan jemur padi. Masya Allah, mantep. Dulu terakhir saya kesini beliau masih tanam teman-teman. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah panen beliau, mantap. Oh, di belakang tuh masih ada Pak ya? Masih ada itu ya, yang belum panen ya? Masih. Dapat berapa anu Pak? Nengok ke belakang Mas. Nanti. Dapat berapa Pak main panennya? Oh, dapat berapa? Ini belum bisa anu Mas, masih. Ya paling 5-6 karung paling Mas. Oh, 5-6 karung ya? Iya. Oh, ini kayaknya di lahan ini aja ya yang ini ya, cuma itu. Iya. Ngarep tok Mas. Ora bareng Mas. Alhamdulillah lah. Sudah bisa menikmati hasilnya. Ini teman-teman berdiri tamigasi ya. Kalau yang tekun ya bakalan panen. Yang nanam, siapa yang nanam bakalan panen teman-teman. Ini betul-betul beliaunya lagi kemarin tuh merintis dari nol ya teman-teman. Terakhir saya kesini itu beliau tuh baru betul-betul baru ngolah lahannya, baru mulai bercocok tanam menanam padi kemarin tuh di sini. Dan beliau ini juga beli teman-teman kemarin beli rumah tamigasi sekalian ini apa itu lokasinya, kayaknya lokasi 50x50 beliau beli, nggak sampai ke belakang lah. Dan beli langsung habis beli beliau bersihin, habis itu langsung beliau garap. Alhamdulillah sekarang sudah hasilnya sudah 6 karung. Kemarin kira-kira sudah berapa bulan Pak ya? Apanya? Aku kesini tuh berapa bulan main tuh? Mulai tanam. Iya. Itu tanam sampai mana? Iya. Paling 4 Mas. Oh, sudah ada 4 bulan aku enggak kesini ya? Masih kan di nyemainya paling 3 ya 1 bulan. Oh, berarti 3 bulanan lah. Ya, 3 bulanan lah tanam. 3 bulan. Betul-betul lama juga aku enggak kesini. Iya. Lama kamu. Gak apa-apa, sama sampai lanjut gak apa-apa aktivitasnya. Ini Mas, rencana aku akan tanam jeruk, tapi ini loh Mas, susahnya aku airnya terus masuk terus ini. Sudah ada 1 minggu loh ini. Aduh. Kemarin panennya sendiri sama? Ya orang bersama-sama Mas, banyak. Oh, tetangga ini. Oh iya, oh anu royongan ya. Jadi ganti-gantian gitu ya. Alhamdulillah ini sudah surut. Tadi ini pasang besar teman-teman. Besar terus Mas, ini 1 minggu paling tidak. Iya. Tidak ada. Tadi besarnya sampai mana Pak tadi? Ini airnya? Sampai ini Mas, sampai masuk-masuk. Sampai dulu Mas ini pokoknya apa ini? Anu aku bikin tambah di sini. Tapi enggak sampai masuk rumah kan? Ya enggak lah. Enggak. Bawahnya. Iya, tinggal berapa mili aja kali ya. Itulah namanya bercocok tanam di lahan Mas, pasang ya. Surut Pak ya. Pasang surut. Tapi ini Mas, ini kan gini Mas, masalahnya ini kan semua sudah banyak yang ditutup, tinggal satu parit ini aja yang belum ditutup. Jadi aku, jadi apa, air masuk ke sini semua. Aku yang beli juga. Gak bisa tanam sayuran. Cuma ya kemarin tanam padi. Kemarin nanam padi berapa kilo itu Pak? Ya, paling tidak ya ada 20-an Mas. Ada 20 kilo ya? Itu cuma dikit panen. Padi apa kemarin Pak Cimelati ya? Ini Pak, Mas, padi ini kan jatah. Apa namanya? Aku lupa. Oh, jatah dari anu ya, kelompok tani ya? Iya, dari anu ya, dari kelompok tani. Dan alhamdulillah rumah yang royongan tadi sudah ditempati juga. Ya. Rumah Pak siapa tadi? Oh, itu adik-adik. Oh, iya. Oh ya, adik sampean kan? Cipto namanya. Oh iya Pak Cipto. Sudah ditempati sudah lama Mas. Ya, alhamdulillah itu
itu rumahnya yang kan ya punya sendiri kan, kasihan numpang terus. Ya. Oh kemarin beliau merantau ya, habis itu beli kan. Beli. Alhamdulillah lagi, ada dapat uang dikit ya, aku bagi-bagi mas ya, kasihan adikku. Yeah. Bang kalau ya masih jelek-jelek punya sendiri kan enak mas. Iya, iya kan? Iya bang, betul sekali. Jadi, oh ya, itu sudah waktunya anu belum itu? Sudah waktunya kasih naik belum? Apanya? Itu gabahnya. Belum mas. Ya bentar lagi nanti aku anu apa? Aku masukkan dikit-dikit jadi supaya aku tidak keberatan. Gitu. Iya. Apalagi nanti kalau tahu-tahu hujan kan nanti hujan kalau kabut nanti ya. Merawatnya kan agak enak. Apa lihat ke belakang? Lihat ke belakang. Iya, lewat sini kan bisa. Oh ya, ayo mari, enggak apa-apa. Lewat mana? Sini. Oh sini. Oh enggak apa-apa. Bukan situ kan? Sini ya bisa sini, Mas. Iya, coba kita lihat ke belakangnya belum dipanen ya. Belum. Belakang sama nengok-nengok, aku akan bikin gitu jeruk. Jadi kalau ada bisa bantu-bantuan. Iya, siap. Ya teman-teman, Bang Cik diajak lihat lahannya Pak Sukirman yang belum dipanen di belakang tuh. Ini calonnya mau di apa namanya itu? Dikasih buat nanam jeruk juga di sana. Kita becek-becekan dulu. Jadi kita jangan cuma mau ngambil kontennya aja, cuman kita juga harus merasakan becek-becekannya juga sebelum. Bisa main kerjakan sendiri semua nih, Pak? Ya, iya, Mas. Aku ini manenya aku di royongan sama anu sama tanamnya dulu. Iya. Yeah. Kalau kerjain tempat ya kerja sendiri mas, belum gak punya modal mas. Iya. Namanya orang baru udah. Ini mas lipat ini kan anu, oh, iya. Kayu, oh, batang, gak dalam. Mas hati-hati. Wah oh, ada batangnya sini. Oh ada batangnya dikit-dikit. Kita koceh-koceh dulu teman-teman. Oh ini yang sudah dipanen ya? Ya. Ini ukuran berapa Pak ini kira-kira 50-50 ya? Ya, ya Mas ke sana 50, kalau ke belakang kan 200 Mas. Oh. Oh, sampai kemarin belinya sampai ke belakang enggak? Iya. Apanya? Belinya. Iya. Beli aku beli satu lahan ini. Kalau kapling kedua itu kan masih anu apa? Katanya masih punyaan ini sini yang ini. Jadi oh iya, oh masih belum jelas ya. Oh ini kira-kira satu royongan lagi sudah selesai ini. Kira-kira kapan mau dipanen ini? Paling ya satu minggu lagi lah mas. Oh, satu minggu lagi ya? Satu minggu belum tuh ya. Ya. Minggu lagi. Katanya di Tanjung kok banjir. Anu banjir. Iya. Yeah. Kok masuk ke pasar. Eh ada anunya enggak itu, Pak? Katanya orang-orang. Iya, kemarin sempat masuk ke pasar itu. Sampai ke belakang sana enggak kita? Hah? Sampai ke belakang enggak? Eh terserah, Pak. Aman. Sampai sini aja kali, Pak. Belakang lihat itu aku tanam jeruk ini. Oh, mau ditanam jeruk sudah. Aku nanam berapa batang? Ada 50-an. Itu bibitnya masih 200 bibit aku. Oh, bibitnya sudah ada di sana.
Oh, nanti rencana mau ditanam di ujung sana ya? Oh ya. Terserah, Mas. Sampai sini aja, Pak. Sini ya, karena kondisi ini banjir ya. Sana sudah anu, Mas. Enggak ada. Nah. Yang penting sudah tahu aja sana. Jadi kira-kira kedepannya ini apa, Pak, yang Bapak butuhkan ini? Kalau aku ya itu, Mas. Kalau bisa aku minta tolonglah di apa ya? Sebetulnya sungai ini yang makanya air ke sini semua, Mas. Tinggal satu ini, satu jalur ini yang belum ditutup. Katanya Bang Luka akan ditutup, tapi ini loh, Mas, dia ragu-ragunya kan akan di katanya ada pelebaran jalan, jadi itu, tapi itu kapan kan masih belum tertentu. Iya, belum tentu kan, yang penting kan apa yang di anu sekarang kan ditutup kan gitu. Iya. Terus gimana, Pak, kelanjutannya kemarin pengurusan KTP itu? Surat pindahnya sudah? Sekarang, Mas, surat pindah sudah jadi. Terus KTP sudah dibawa Pak anu, Pak Kepala Desa. Alhamdulillah. Tapi ya. Sampai sekarang sudah ada 3 minggu belum ada keterangan deh. Oh, belum jadi. Cuman enggak apa-apa, yang penting datanya sampai sudah masuk kan. Ya sudah. Sudah. Kalau sudah ada datanya di Kepala Desa kan sudah aman aja kan. Sudah. Maksudnya kan kita kan kayak enggak ilegal lagi kan. Sudah. Aku sudah tenang, Mas. Jadi sudah keluarga sini, ada masalah kan aku bisa. Itulah kemarin pertama saya nge-vlog Pak Sukirmani kan, unek-uneknya kan supaya gimana pengurusannya bisa dianu kan. Dan alhamdulillah sudah, ya, sudah terdengar oleh dinas terkait dan sudah teruruskan, Pak, ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Jadi yang kakak. Iya, sekarang sudah jadi resmi warga KTP. Iya. Mungkin tinggal cetak KTP-nya aja, Pak, ya. Ya, kalau, cetak KTP kan KTP-ku dari Kalbar kan sudah di bawah. Heeh. Gampang aja sudah itu. Paling sudah 3 mingguan. Heeh, oh, sudah 3 mingguan ya. Tenang-tenang aja aku sudah dipegang sama Bapak Kepala Desa. Iyalah. Kan? Sudah diterima dengan baik, sudah bisa bercocok tanam di tempatnya baru, Pak, ya. Dan sekarang sudah juga menikmati hasilnya ini, baru 3 bulan di sini. Alhamdulillah pas juga beliau di sini, pas juga musimnya tanam padi, Pak, ya. Nanti katanya yang orang lama sini katanya tanam bulan 5 itu. Oh, bulan 5 ya. Nanti tanam lagi. Rencana ya, Mas. Padi lagi. Iya. Ya gimana, Mas? Kalau akan tanam sayurannya ini. Iya. Susah. Kan sebetulnya ini yang separuh sudah aku bikin tanggul ya. Belakangnya sudah sampai sana. Oh, sudah enggak terlalu acap kelihatannya ya? Ya, ini, Mas, acapnya kena pasang ini kalau. Iya. Sudah surut ya keadaan kering sebetulnya. Tapi masalah pasang anu surut ini agak besar, Mas. Iya, ini pasangnya besar emang sekarang, Pak. Gimana? Luar biasa. Sampai kebingungan ini. Iya. Ya, matur suwun, Pak Sukirman. Moga-moga ke depannya tambah dimurahkan rezeki ini pun. Amin. Kasih panjang umur lah. Amin. Terus semangat lah berkaya di lokasi transmigrasi. Bantuan aku dibantu. Amin. Pokoknya aku dibantu apa ya, masalah ini air ini bisa mengatasi gimana caranya gitu. Oh, supaya air pasang nggak masuk ke lokasi pertanian lagi kan, ya. Sampai gini ya, ini sampai. Satu minggu Mas sudah ada masuk berwasar terus. Karena siang ini yang malang, Mas. Di Tanjung Silau pun kayak gini, Pak. Soalnya ini kemarin pas. Ya. Pas kena pasang bulan, habis itu kena air datang juga. Iya, katanya gimana gitu. Di Sangatta juga banjirnya parah, di Malino juga banjir. Katanya ada apa? Tanggul jebol. Batu bara jebol katanya. Oh, gitu. Di Kalimantan Timur. Tahu enggak? Berita aja. Oh, iya, teman-teman, begitulah vlog saya bersama Pak Sukirman. Luar biasa sekali. Dulu pertama saya kesini beliau baru buka lahan ini. Betul-betul baru buka lahan beliau nih. Buka lahan baru nanam. Nah sekarang ketemu lagi, beliau sudah jemur padi. Ya, Pak. Luar biasa sekali. Dan tak lupa untuk saya ingatkan, selalu dukung terus channel Bantu 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, berangcek meletre-metre ini. Moga Pak Aryan, Pak.
gini.